Kalau lihat tempat makan ramai gini, bikin penasaran aja deh. Siapa sih yang gak rela antri untuk menyantap nasi pecel tertua di Madiun ini? Warung ini sudah eksis dari tahun 60-an tuh. Aneka hidangan di warung legendaris ini rasanya tetap terjaga sejak dulu. Rasa bumbu pecelnya gak perlu diragukan lagi deh. Nasi pecel di sini juga masih disajikan tradisional dengan pincuk alias daun pisang fams. Nasi ditambah sayur bayam, toge, dan kacang panjang. Kemudian siram dengan bumbu pecel. Bumbu pecel di sini ada dua fams, pedas dan gak pedas. Tinggal pilih aja sesuai selera kalian. Untuk lauk tambahannya, gak kalah komplit. Mulai dari sate telur puyuh, telur mata sapi, telur rebus, paru, dan lainnya. Oh iya, asal-usul pecel tidak terlepas dari sejarah babat Tanah Jawi yang menyebut di pecel berarti daun-daunan yang direbus. Kemudian dibuang airnya dengan diperas. Sajikan deh!